Penampakan sosok Bangkinah Ratu, sang istri Lord Adi MasterChef Indonesia Season 8. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. MasterChef Indonesia Season 8 juga punya banyak cerita menarik. Mulai dari motivasi peserta ikutan kompetisi sampai tingkah laku dan strategi masak di galeri. Namun ada peserta yang selalu mencuri perhatian dengan masakan dan caranya berbicara. Ya, dia adalah Adi atau biasa disebut Lord Adi. Pada tahun 2007, Lord Adi melangsungkan pernikahan dengan Nelly Sofia. Setelah beberapa tahun hidup di perantauan, pada tahun 2013, Adi sekeluarga memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Malaysia sampai sekarang. Sekarang Adi di kampung halamannya bekerja sebagai petani cabai, selain itu juga beternak sapi. Sosok istri Adi MasterChef Indonesia Season 8 sempat membuat warganet penasaran. Peserta yang dipanggil Lord Adi tersebut ternyata memiliki istri cantik jelita di kampung halaman. Warganet memanggil istri Adi dengan sebutan Bangkinah Ratu. Diketahui, istri Adi MasterChef bernama Nelly. Hal itu diketahui melalui akun Instagram Nelly @acashifa05. Tampak Nelly pernah mengunggah kebersamaannya dengan Adi saat sedang berada di bandara. Nelly mengenakan busana berwarna merah muda, sedangkan Adi mengenakan jaket kulit berwarna hitam sembari membawa kopernya. Di samping Adi, ada anak gadisnya yang mengenakan jilbab hijau dan baju kuning. Belum diketahui pasti berapa anak Adi dan Nelly. Kenangan di airport, tulis Nelly. Menilik laman Instagram Nelly, rupanya Adi pernah mampir memberikan komentar. Di salah satu unggahan foto Nelly, Adi membubuhkan komentar emotikon cinta. Sementara itu, warganet menjuluki istri Adi sebagai Bangkinah Ratu. Cantik banget Bangkinah Ratu Lord Adi, tulis @arifjuain_. Wah, cantik sekali anak Baginda Lord Adi Baran, tulis @dehi. Wah, cantiknya anak Pak Ci Adi, tulis @revita_aprianti.